Belakangan Depok dibuat heboh dengan pesan berantai. Pesan tentang begal motor yang dikirim melalui broadcast dan SMS itu dengan cepat menyebar. Di kota ini, sepanjang Januari ada 3 kasus perampokan motor, membuat 2 korbannya meregang nyawa dengan luka tusuk di badan. Satu korban selamat adalah perempuan pedagang sayur. Di bawah ancaman pisau, kendaraannya direbut dan ia dibuang ke kali. Pesan berantai ini langsung saja membuat banyak warga resah. Benangnya tuh di dulu itu dari siapa? Itu benar atau enggak kayak itu? Kalau kita jadi wah khawatir besok nih, kita mau pergi nih, wah ntar ada begal di sana nih, kita mati ntar gimana? Kan jadinya kitanya yang nggak enak mau kemana-mana. Sejatinya, pesan berisi peringatan tentang maraknya begal motor yang berujung pada kesengsaraan bahkan kematian pemilik kendaraan. Kan tinggal mau lihat datanya atau lihat faktanya atau lihat penyebaran informasinya. Kalau kita lihat datanya kan kemarin wali kota bilang bahwa Depok itu lebih aman dibandingkan yang lain. Misalnya di Depok itu seminggu hanya 5 kali terjadi pembegalan. Kalau di Jakarta 70 kali, di Tangerang 50 kali, itu merasa aman. Nah, untuk soal informasi yang beredar itu memang sulit untuk membedakan antara informasi yang asli atau yang itu disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang pasti bahwa itu bisa menjadi peringatan karena memang sudah ada kejadian. Namun apapun itu, yang jelas sejak pesan beredar, aparat kepolisian kian gencar menggelar razia. Angga Fahlevi dan Jenit Setiawan, Poskota TV melaporkan.